Satu mobil Kijang hangus terbakar dan satu orang mengalami luka-luka. Akibat kebakaran pom mini di Dusun Jetak, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, pada Minggu, 31 Juli 2022. Pemilik pom mini bernama M. Najib, 45 tahun, mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Rumah Sakit Kartini Mojosari Mojokerto. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan listrik pompa air yang berada di dekat lokasi kejadian. Saat itu, pemilik memindahkan BBM Pertalite dari mobil Kijang S1238PM ke tangki penampungan pom mini. Warga setempat, Rosat, 47 tahun mengatakan, sebelum kejadian, pemilik pom mini memindahkan BBM ke tangki penampungan, sekitar pukul 10 waktu setempat. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto, Joko Supangkat menjelaskan, warga berupaya memadamkan api menggunakan air dengan alat seadanya. Api begitu cepat membakar mobil dan bangunan pom mini yang luasnya sekitar 12 kali 6 meter. Joko Supangkat mengatakan, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar pom mini tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!